Kita sambut Haji Agus Rianto. Ditabui batin kalau tanya arti ini laka orang inang orang ngemut dudu batang kudu ebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera untuk semua. Tatwam asi, semua makhluk hidup bahagia. Sedulur, pan ngomong gelem busung, bukan bahasane yakin, sumpah apa ya? Gelem busung ya? Wallahi pak, wallahi. Wallahi, wallahi. Bahwa ini dudu kehendak saya. Nyong. Untuk menyampaikan orasi budaya. Jari mana ini nyong? Tong-tong. Wongkon biasane sambutan, sambutan pengarahan. Lah tungkula orasi apa dong? Orasi budaya. Kon aja kadiran dadi bupati lho latane kon latane budaya. Wis mak. Nyong pandi paido ya kena, paling penting sampean aja ketularan dadi pencuriga. Saya kira yang delengnya apa-apa dicurigai kama. Ya bisa kon keprimen. Si jitong kon dudu orator. Dan ini mana nek ngerti orator? Orator sih. Orator gue maksudnya sing modale nyongor nyocot. Ish, aja saru modale ngomong. Siji tongkon duduk tukang ngomong. Sing nomor loro kon duduk budayawan. Masak kon terus latar depan ngomong orasi budaya. Lah terus kon kok pengantare primen dong, pengantare. Jajal ya nyongki pengantare ya. Iya pak. Saudara-saudara. Pantes ora. Tasus. Serius temen wa. Ora, ben katon wibawa, Pak. Ben katon wibawa. Masalah saiki wibawa kuwi bisa digawe, Kak. Walaupun yo kadang-kadang mama, wibawa ora usah digawe-gawe. Umpun perkara wibawa kuwi dudu muni jogro, Kak. Ya wis aja lho. Saudara-saudara, ora usah diprotes. Iya, Pak. Iya. Teman, kawan, lawan,
kawan yang diam-diam menjadi lawan, lawan yang diam-diam menjadi kawan. Ini lelucon apa bukan? Ora usah digawe mumet, karena memang kadang-kadang kata tata telah payah untuk membedakan. Saudara, saya silahkan untuk diarani gagahan, sok menyimpulkan keadaan, bersikap tak sadar kapasitas, wis kangelan. Ini bangsane kon ge. Bangsane orang ngerti kapasitas ora apa-apa wis. Atur gagah wae sampean. Kone rumane ngarani nyong gagah ya ngeceh nyong kowe bagus. Iya maksude kowe wae. Untuk kemudian tidak sanggup menjadi penghimbau. Boleh, karena memang aku bukan orator, bukan budayawan, apalagi kok orator budaya. Sing nomor loro, ya wis diarani kecelakaan yang dikehendaki lah. Kecelakaan sing dikehendaki maksudnya primen. Wis kon gue bangsa pencuriga, wis meneng. Sehingga saya jadi merasa tidak risi melakukannya. Dan yang ketelutan di rumah kena, barangkali saya adalah korban dari mengkristalnya. Mengkristalnya apa ya? Bahasa Jawanya apa, Pak? Gempi munculnya ngristlah batok. Ya tuh ngatos. Teman-teman panitia yang mengaku dijawil oleh rasa peduli, nyong dewek ora bis pikir nyong ku dene ada kekuatan apa gitu, kok saya menjadi penurut dan nekat seperti ini, padahal kepedulian itu patut dipertanyakan karena bahasa dan perilaku belum tentu cukup membuktikannya. Awale ton sederhana tok. Kenapa dibutuhkan upaya menghimpun keberanian, kegigihan ekstra untuk tidak minder makan budin, ora minder makan angkrek ganyong, tidak minder makan rujak berbungkus daun jati atau daun pisang, ngeplok segaliwat, mengaduknya dengan sambal tauge, tahu dan tempe. Rasa-rasanya kok ada rasa sejenis rasa malu, udik dan terbelakang ketika bersama itu semua. Hawa neton ya, inginnya kucing-kucingan. Tadi ada mau mangan angkrik. Umpetan wa. Wedi diaranin desa nih. Isin. Coba gen takon nih mbah, bude, pade, mak, pak. Apakah sedari dulu memiliki rasa itu? Lagi bocah-bocah panitia teriak kowe gowokan ya. Teriak seperti ini. Kita masih berdiri di atas telatah Tegal sebagai bagian dari republik ini, ataukah warga asing di tanah kelahiran? Tong-tong, kowe kon orasi kaya kowe kok aja-aja sing rungokna tong. Kowe kok mbayangaken pan menerima pencerahan budaya kaya dene jaman Rendra Mukhtar Lubis ning taun 70-an, atau paling ora pada jaman Nurholis Majid, Gus Dur, Gunawan Muhammad,
atau yang lain di tahun 80-an dong. Saya Prescott. Bukan itu yang akan saudara dapatkan dari saya, sebab kenyataan ini sudah berbanding terbalik dengan Indonesia 70-an yang terjajah oleh rezim hegemoni dan penetrasi kebudayaan atau apapun namanya. Mungkin ton nyongpan nambah ruwet. Apa kowe maksudnya, Pak? Maksudnya wis pada kerasa duwe sakit kaya kowe, malah nyong gawe lara, Kak. Gawe jeruk. Saya semakin tidak berterima. Jadi kabeh saya itu seakan menerima-rima cep 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 Christian. Uppercut, uppercut, Wak. Uppercut. Uppercut, uppercut cilikan. Kiting, kiting. Kiting, kitingan. Kekalahan demi kekalahan. Terus mipil, mipil menabung satsuil, satsuil. Kita kehilangan simpul-simpul budaya. Pelan, lon, lon, lon. Tetapi pasti keindonesiaan ini kita kubur sendiri. Tong, jare manene nyong. Kon ora usah kuatir. Keadaan sing kaya kiye mau, sing jare kon terlempar sangat dalam pada lubang gelap lorong kebudayaan. Ora usah kuatir, tong. Wong wis kedadean. Katine pada kaya si pelet mlaku-mlaku kepaduk lu tiba latane kone ngomong hati-hati let bukan tiba wis kena tiba contoh. Astagfirullahaladzim. Sendok, garpu. Kapan dan siapa yang memulai menafsir sebagai karya dari peradaban yang kemudian kita sebut modern? Pincukan, brengkosan, tempelangan, nyiduk nganggo sirup, nganggo godong gedang. Dari mana asalnya kok kemudian kita merasa lebih rendah? Brengkosan, godong gedang itu lebih rendah daripada plastik, sendok, garpu. Kresek, kresek. Termasuk kresek-kresek kowe. Kenapa rujak, sayur lodeh, jangan asem. Hi, kue koalisi partai bumbu-bumbu banyak sekali. Kolaborasi. Kolaborasi. Ning Amerika mengelorot toko Republik karo Demokrat. Nangkene kasa. Patang puluh bolu kita sudah siji bumbu. Bercita rasa luar biasa setidaknya menurut saya sayur lodeh jangan asem. Tapi sing samono-mono cukup dihargai sebagai makanan rakyat, masakan tradisional. Sementara hotdog, pizza, steak, atas dasar apa kita menyebutnya modern? Sehingga kemudian di dalam mindset-mindset kita, pikiran-pikiran kita, pikiran adik kita, emak kita, bapak kita, jangan asem, jangan lodeh,
grade-nya lebih rendah ketimbang hotdog. Siapa yang mengajari itu semua? Jujur, kita digawe dewekan ge, nang jero kamar sendiri, tidak ada orang. Sekali lagi, tidak ada orang nyeruput bandrek wedang jahe sendiri. Bandingkan dengan Sprite, Coca-Cola, Fanta. Dari hati nurani, kita akan pilih mana yang lebih enak. Tetapi demi modernitas, kemudian kita menyuguhkan Coca-Cola. Demi modernitas, kemudian kita menyuguhkan soft drink untuk para tamu kita. Entah gaya sih, wakanya badak. Badak kan nginumnya Coca-Cola. Lah sih? Cicara, rak, kedung banteng, rak. Rak. Kowe sprit ya walaupun kon nginunge ya ari badal kowe ora ana parcel. Makane saiki pe parcel acara. Dari mana asalnya? Ayo coba kita jawab masing-masing diri kita sendiri. Bandrek, wedang jahe, Coca-Cola, Fanta, mana yang akan kita pilih? Dan aku tidak butuh jawaban untuk disampaikan kepada saya. Kawan lawan, kawan yang diam-diam menjadi lawan, lawan yang diam-diam menjadi kawan. Tidak usah kita belajar kerawitan musik gamelan sing jermane nyong tong. Dirungo kena tong, nganggo ati tong, nganggo telinga tong, ritmis, anggun, megah, mistis. Kuwi jare Pak Ustaz, kalae karo ayat-ayat suci Al-Quran, esok sore bengi, ngrungo kena nenggo kuping, nganggo ati. Tetapi Gundono, terlanjur kita sebut musik tradisional, musik rakyat, toblek, bukan musik modern sekelas bosas jazz yang banyak dimainkan jare lo. Nyong dengar kurang ngerti. Jazz, bosas, rap. Jare lo. Jare ya Pak. Jare. Banyak dimainkan kaum udik di Amerika. Kulit hitam. Tetapi bernasib lebih baik. Bernasib sangat baik dianggap musik modern. Modern, 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 modern. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, kulen aku dibawanya ke sana. Nenyong kayak kue moderne simbang dine reg-regane wah iya
Barang anu kan kroyok. Diam-diam kita merasa kecolongan saat banyak bule landa mahir mendalang. Wong wadon, perempuan, wanita bermata coklat berambut pirang bangga. Angel ke mikit on. Wis dianggap penyong ayak ya lah. Bangga berkebaya, merasa berharga sebagai sinden. Suaranya melengking, tak kalah dengan sensasi suara diva. Jazz. Tulisannya jazz. Sing jelas owa. Norah John. Jazz apa jazz ya? Jazz. Kali. Musiknya mau nita kapruk ya. Ya sinden landa. Kalikum terus awa. Musiknya aja mau nih. Jarang ini pasti kapruk. Musiknya aja mau nih. Nembang bae pak. Balik. Kalikum tuke metu sing gunung. Mili anjok laut, liwati bukit si Tanjung. Kalikum, gawa berkah, gawa untung. Sing jaman kemien, jasane ora keitung. Menyune sing mambrah-mambrah, go ngelep tanduraning sawah. Watu krikilan wetine, ngelong bangun apa-apae singake muji syukure anane kali kuning kene. Saudara-saudara, yuk di rumah dipiara. Kita memang indah berbeda nas, tetapi insyaallah kita akan sepenanggungan. Let cara Pak Ijin, sing Wilung Wilson. Dari mana asalnya? Siapa yang mengajari cara merendah diri sedemikian total? Apakah karena kebaikan yang diajarkan nenek moyang agar menghargai karya orang lain, negara lain? Sehingga kita menganggap semua nilai-nilai budaya orang lain lebih modern? Dan karena sifat ketawaduan berlebih, ketidaksombongan, lantas kita pun menilai semua nilai-nilai dan budaya sendiri adalah tradisional. Kita telah sukses memodernkan budaya orang lain, bahkan secara tak terduga membangunkan rumah-rumah persemayaman di tanah maha subur ini. Atas kebaikan ini kemudian kita pamrih agar orang atau negara lain menjadikan budaya kita sesuatu yang dianggap modern bagi mereka. Nampaknya mereka asik masuk bercengkrama dengan potensinya sendiri. Acuh pada apa yang kita miliki. Sementara kita
terus menunggu, menunggu dan menunggu penilaian mereka itu sampai akhirnya hilang kesabaran. Terpaksa kembali dengan kerendah hatian maha sekali siapa ya? Polan kerendah hatian. Budaya sendiri adalah tradisional. Ya, tidak keliru karena sifat menunggu bukanlah ciri modern, kata mak saya. Motor mabur galuk kuiten orang nein sokok silit. Hari nembang atau ngabung kuite ola ein ato kilite ngimpi to jare mak saya. Wahai semesta, kita kaya raya sekarang, tidak usah kampanyekan ani-ani. Aduh mau nipan panen, orang usah ngejak tangga, yo panen-panen, terus dibawon. Orang usah ya Pak, nganggurnya apa Pak? Sisan, cerot-cerot efektif. Traktor ya Pak? Praktis. Kita tidak usah mengajak tetangga, buat apa pelihara semangat berbagi. Gotong royong, bawon, kirim-kiriman, tilik, kondangan, kerigan, sambatan, sinoman. Gwapa, kita bisa bayar karena kita kaya sekarang. Jadi, bukan anak umpan nyambat, gus-gus, tonton, let-let. Tolong, umay yang bocor kerigan. Nyong biasane adong narik samene. Nyong biasane sedina adong nyambut gawe tek samene. Kompensasi yo. Modern kowe yo wa. Manene nyong takon kompensasi apa tong? Ganti rugi. Berarti nyong samene. Lah, apa maning nyong urun tenaga? Weruh be komisi ton. Dengar. Krungu be uang dengar kok apa maning urun tenaga. Kita kan kaya raya sekarang, iklankan diesel dan serba uang, ijon tebasan yang praktis dan efisien. Kita akan mampu membeli dan membayar perangkat rekayasa itu. Kita semua akan menjadi kaya raya karena waktu dan tenaga sangat berharga. Mata komisi, kuping komisi tenaga. Maka tidak akan ada cerita tenaga dipinjamkan tetangga, apalagi diminta secara cuma-cuma. Bocah tradisional temen sih. Kowe kira-kira gugah sahur oleh upah. Cempong. Sing madan modern. Ya. Yo. Madan modern, madan durung wae sahur duit kuwi berarti tradisional dicampur sing modern len. Oke, tarik. Duit.
undang teman-teman diskusi dengan lisan kita. Matikan kulkas, singkirkan magic chair, bongkar AC, buang kipas angin. Tunggu saja sebentar lagi saudara dan saya dicurigai sisa keturunan Tarsan yang telat turun gunung, Udik, Katrok, Desit. Agar tidak terlalu bodoh, rame-rame kita bilang, ini keniscayaan. Ini keniscayaan. Ini sunatullah. Ini sunatullah. Evolusi dan siklus alam semesta. Evolusi dan siklus alam semesta. Benar, saudara. Teman, kawan, lawan. Kawan, lawan. Melawan arus besar modernisasi ini akan bernasib buruk disebut sia-sia. Apa? Sia-sia. Lari dari peristiwa saling pengaruh antar peradaban tentu tidak akan kebagian ruang. Katakanlah, walaupun membangun tembok Cina 2 kali lipat lebih tinggi dan tebalnya, tak cukup mampu membendung daya ini. Masalahnya ialah kita kehilangan tubuh berikut tambang pada ajang tarik menarik antar budaya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Betapa asik hidup terkuasai plastik, kabel, layar, lampu, tombol, kunci, kode, pin, deodoran, segala yang ruwet. Mbu menungsa, mbu dudu, membunuh jarak, serba revolusi. Ya, benar saudara. Tidak salah saya, Anda beda tipis dengan aluminium, besi, dan kabel. Robot bernyawa yang sebentar lagi lepas kendali. Makhluk tak bertuan, gerombolan berbahaya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita dihadapkan pada tuduhan sulit, tidak sadar ruang. Diam-diam kita menafsir rekayasa sebagai kenyataan yang berbanding lurus dengan keterbatasan. Maka di mana-mana anggapan telah direkayasa menjadi kenyataan. Jadilah kenyataan yang direkayasa, dan rekayasa yang suka tak suka kita amini sebagai kenyataan. Mabuk merek, nyong tahu duwe kanca, kita laka sponsor ya, laka nyong baru ngomong di Samsu masalah ya. Pet mati. Udut biasanya udut si di Samsu bareng pan pada baik. Bol bel listriknya mati ya. Orang atur mereka. Iya enteng telung ler. Bareng biar buka. Bareng ngerti lah tadi dudu Samsu. Ijilah. Dadak glogekan. Compong ya.
nyong rawani ngomong compong. Mabuk anggapan, bangga menjadi pasar potensial, kita pasrah bongkokan kepada obat Cina untuk sembuhkan hernia. Anas yang wis tahu. Hernia kue apa wak? Hernia. Wes kue pekakas kue. Sing jelas pekakas keperimen. Orang wani-wani. Itu impor dari Cina berbentuk kapsul. Khasiatnya jangan ditanya. Ayo angel temen hari ngomong. Tenang hernia kirika. Dengannya Tony Mas, Mas. Kayak gue sampe jadi kenal lah bupati tapi Agus Bayo jebulipan moyoki. Anjo kenditon. Hernia. Tapi diam-diam kita tersipu saat sisa kapsul dibuka. Alamak, jebule isine pitu ekor kebobukur. Kebobukur pak yang bisa kita ambil gratisan sangat dekat dengan pagar rumah kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Saking sugiye mung kepengin lompong kue nang Jepang kue regane larang tungkul aku duwe training dhisik mana sret dadi tenaga kerja ning kana barang ning kana nyambut gawe lompong dibungkus rapi dadi larang lompong sinam pekarangan wah ae sing arane antorium apa ke sing gemien diecak-ecak saiki nganti dikunci ana apa wedi dimaling. Walah, lompong. Lompong sinam pekarangan kuwe. Itu pun bisa kita petik dari belakang rumah kita. Saudara. Tetapi ada jalan keluar, saudara. Masih banyak kambing hitam di negeri ini. Pendidikan masih bersedia di kambing hitamkan. Alhamdulillah. Kurikulum yang dibolak-balik ganti toh bisa kita tuding sebagai biang ketidakberdayaan jamaah ini. Jare manene nyong, tong-tong. Wis sing arane cerdas apa sih ya? Cerdas pinter. Tahu kayak kaya kaya mana nenyong? Nyong tong merinon temen primen sih mak gawe sambel. Tahu diarani mana? Kue sambel kue. Kue tak sing nemu kena wong mis. Lah bisa nih mana nih merino? Jadi nih kayak kaya tong kue sambel. Kue ana wong ning pasar wong mis jaluk nyobon dinain. Cengis. Cengis. Mana mana nyobon. Dinain uya nyuwun 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 saking liye digerus wek 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 wong landa liwat enak temen lah kok sambel. Coba tong sedemikian picik terhadap sambel itu adalah hasil kecerdasan nenek moyang kita bersenggama dengan lingkungan kita tong aja disiak-siak kena. Nang Amerika ora mungkin ana sambel wong nek ana lakat cengis. Landa ora doyan pedes wae. Sehingga kecerdasan kue apa, Mak? Nyong dewek tong. Kecerdasan itu adalah bagaimana manusia memberdayakan lingkungannya
Jadi ada muni bongko, pipis, bogis, klemet. Itu karena kecerdasan nenek moyang. Oh ya anak terigu, oh ya anak klemet, eh ya anak kelapa, eh anak godong gedang, akhirnya digawe pipis. Amerika orang mungkin nggak kawit gedang. Jadi itu adalah senggamanya nenek moyang kita terhadap lingkungan, Tom. Saikiki kecerdasan kowe diartikan sapa sing cepet nganggo kowe cerdas. Wis ke misale sapa ke? HP tanya. HP wis Din ke Sepudin. Din. Kon HP-ne merek Nokia apa? Nokia apa bae sih bangsane? Merek Randu, Pak. Merek pira? Kowe ado moni serine, kowe moni jarene wis keliwatan telung seri. Kowe berarti tradisional. Jadi sing arane modern kowe ado moni ana produk anyar nenggo, produk anyar menggo, modern. Ke provokator penjajahan ala saiki ke, ala gendron ke. Karena kita kemudian menjadi pasar yang potensial. Iya. Kita sekarang menghuni tanah kepulauan maha luas bernama Indonesia. Tapi diam-diam demi modernitas kita malu hidup yang Indonesia. Puji Tuhan, kita telah berhasil menjadi warga Amerika, Inggris, Jepang atau negara yang konon maju lainnya yang hidup di Nusantara. Fantastis. Kita sukses. Kita berhasil besar menjadi kumpulan manusia yang tak punya kampung halaman. Tong, modernisasi ora butuh kampung halaman. Saora-orane jati diri, Omak. Jati diri siapa? Jajan apa? Angel nyong lagi pan kepenak-penak di jati diri pe jati diri pe dewek meneh jatine dewek tegur jeleng tegori pe nang kapolres iku dagudag kok. Iya saudara, selamat. Kita sampai di puncak. Kita telah menggapai perubahan itu. Siapa yang akan siap-siap menerima sertifikat kemodernan ini? Siapa yang bertanggung jawab menandatangani? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ora pada nangis. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ora idepisin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ora krasa dosa partai ormas orpol OKP calon-calon, akulah pendukungmu. Orai depisin. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ora pada nganggo ati. Makmur sentosa. Ora pada nganggo jiwa. Pribadi bangsaku Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, kula pendukungmu. Persetan partai, persetan
setan golongan persetan calon. Itu alat Garuda Pancasila kulat pendukungmu. Indonesia. Beri tepukan yang sangat-sangat sekali kepada Bapak Bupati kita. Dan mari kita lanjutkan ke acara hiburan selanjutnya, yaitu kolaborasi puisi dan gambus Jawa Kiai Haji Mustofa Bisri alias Gusmus dan Ki Slamet Gundono.